Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, guys. Ade Yasmin Vlog. Oke, guys, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, hari ini saya memberikan resep cara membuat ceker ayam dan bakso mercon ya, guys ya. Bahan-bahannya di sini yang sudah saya siapkan yaitu 1/2 kilo ceker ayam. Ini tadi sudah saya goreng ya, guys ya. Dan 200 gram daging bakso dagingnya, terus bumbunya yang nanti saya menghaluskan yaitu 1/4 cabe, ini cabe merah dan cabe rawitnya ya, guys ya. Terus 1 buah tomat, ini bawang merahnya sebanyak 7 buah dan bawang putihnya 3 siung. Terus nanti saya pakainya rempahnya yaitu 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan 1 ruas lengkuas ya, guys ya. Terus 3 batang daun bawang, ini tadi biasa iris, garamnya 1 sendok makan, terus gula pasirnya 1 sendok makan, terus kaldu ayamnya 1/2 sendok makan. Ini air buat blender bumbu ya, guys ya, dan saya gunakan minyak secukupnya aja ya, guys ya. Oke, ikutin proses dan langkah selanjutnya ya, guys ya. Udah. Oke, guys, langkah selanjutnya kita mau goreng ya. Yang kita masukkan garamnya ya, guys ya. Garam, kaldu ayamnya. Terus gulanya. Rempahnya masuk semua ya, guys ya. Kita aduk dulu sampai keluar, baru harumnya dikit, tak mateng ya, guys ya. Baru kita masukkan ceker dan baksonya ya. Oke, guys, cukup ya. Nih mau saya masukkan cekernya ya, guys ya. Sama baksonya. Oke, guys, terakhir kita masukkan daun bawangnya ya. Oke, guys, sudah masak ya, kita mau sajikan ya. Oke, guys, hasilnya seperti ini ya, mantap sekali, guys. Menggoda sekali, guys. Terima kasih ya telah mengikuti dan bisa dicoba, guys. Jangan lupa like, komen, dan apabila bermanfaat bagikan ya, guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya, yang belum di subscribe yang bawah ini tolong dipencet tombol subscribe-nya ya, guys ya.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.